Alhamdulillah, sebab Majlis Apresiasi Kecemerlangan 2021 dan Perhimpunan Duit Bulanan 2022 telah berjalan dengan lancar dan meriah. Walaupun sederhana, tapi semua saya nampak semua orang bergembira hari ini sebab masing-masing telah menyumbang kepada usaha kita yang sangat gilang gemilang pada hari ini sebab ini acara tahunan setahun sekali kita adakan. Dan terima kasih kepada Tan Sri Rais yang di-Pertua Dewan Negara dan Timbalan di-Pertua Dewan Negara telah sudi hadir kepada majlis apresiasi kita pada tahun ini. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan juga Anugerah Perkhidmatan Terpuji ini sebenarnya adalah merupakan pengiktirafan pihak pengurusan tertinggi Parlimen Malaysia kepada semua warga Parlimen Malaysia sebenarnya. Semua warga Parlimen Malaysia sebenarnya telah menunjukkan komitmen kerja dan juga pencapaian hasil kerja yang sangat berkualiti dan bermutu tinggi. Walau bagaimanapun disebabkan oleh kuota yang ditetapkan hanya 8%, maka hanya sejumlah kecil saja yang dipilih mewakili setiap bahagian masing-masing. Walau bagaimanapun, yang tidak terpilih pada kali ini, saya harap tidaklah merasa kecil hati ataupun merasa bahawa mereka tidak dihargai. InsyaAllah kalau mereka terus menunjukkan komitmen kerja yang berterusan, mereka juga berpeluang untuk diberi pengiktirafan pada tahun-tahun yang akan datang. Kita berharap ini dijadikan sebagai satu sumber motivasi untuk warga parlimen untuk terus berusaha untuk menambah baik mutu kerja masing-masing. Malang ini. Pertama sekali saya sangat bersyukurlah kehadirat ilahi di atas rezeki yang telah dianugerahkan ini dan tentunya saya amat berterima kasihlah kepada panel pengurusan sumber manusia, Ketua Pentadbir Parlimen Malaysia yang di-Pertua Dewan Negara dan di-Pertua Dewan Rakyat di atas sokongan mereka bersetuju untuk menganugerahkan anugerah ini kepada saya pada tahun ini. Dan saya rasa berbangga dan bagi saya anugerah ini bukan hanyalah atas kecemerlangan diri saya sahaja tetapi atas sokongan dan bantuan serta support yang sangat kuatlah daripada tim saya sendiri bahagian pengurusan Dewan Negara dan juga keseluruhan warga parlimen lah, ya, dalam membantu saya menjalankan tugasan saya. Jadi harapan saya harap anugerah ini akan membakar lagi semangat saya pada masa akan datang, akan terus bekerja dengan lebih cemerlang, dengan lebih bersemangat dan dedikasi dan saya harap saya dapat menjadi contohlah dan teladan kepada rakan-rakan yang lain dan juga kaki-kaki yang lain untuk bersama-sama bekerja bukan hanya kerana ingin mendapatkan anugerah ini sahaja tapi kita ikhlaskan diri dan juga kerana kita sentiasa inginkan yang terbaik dalam apa yang kita lakukan. Pertama sekali saya ingin syukurlah kepada Allah kerana diberi Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2021. Saya telah berkhidmat selama hampir 5 tahun lah di Parlimen Malaysia dan akhirnya diberi pengiktirafan ini saya rasa banggalah dan semoga dengan pengiktirafan dan anugerah ini saya dapat bekerja dengan lebih cemerlang dan bekerja dengan lebih ikhlas seperti saranan Tan Sri tadi dan demi perkhidmatan awam dan negara kita. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak pengurusan parlimen kerana telah memilih saya untuk menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada hari ini. Semestinya satu perasaan gembira kerana segala
tugasan dan perkhidmatan yang telah diberikan sepanjang kurang-kurangnya setahun yang lepas mendapat penghargaan dan pengiktirafan sebegini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tentunya ya, setinggi-tinggi penghargaan dan kesyukuran kepada Allah SWT kepada semua rakan sejawat di bahagian komunikasi dan tidak lupa kepada pengurusan tertinggi Parlimen, terutamanya Ketua Pentadbir Parlimen Malaysia. Alhamdulillah, tahun ini sekali lagi saya menerima anugerah ini. Alhamdulillah ini diucapkan. Macam mana saya ucapkan terima kasih kepada khususnya kepada Setiausaha Bahagian Keselamatan Encik Muhammad Razif bin Jamaluddin, khusus juga kepada Ketua Pentadbir Parlimen Malaysia Datuk Nur Yahati Awang dan juga anggota Bahagian Keselamatan Parlimen Malaysia, kerana kejayaan ataupun kecemerlangan yang mungkin saya kecapi hari ini tak akan terjadi tanpa sokongan dan juga dukungan daripada rakan-rakan setugas, serta harapan saya di masa akan datang semua sekali ahli, maksud saya anggota keselamatan dan juga semua staf Parlimen Malaysia dapat meningkatkan prestasi masing-masing kita demi apa menjaga nama baik Parlimen Malaysia lah.